Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji maybe. Kita akan tukar booth XL dia. Belakang dia dah bunyi, dah pecah. Jom kita tengok macam mana dia ganti booth XL MIB belakang. Kita tonton sampai habis lah. Okay, jom kita tengok booth yang mana dia press. Pak, ni yang asal dia, yang lama dia. Yang lama, ni yang lama dia. Sekarang kita dah press yang baru, dah masuk. Lepas tu kita orang akan pasang balik. Ni bus SL MyB ya, belakang. Bus ni memang susah nak press dia. Kalau ada rosak, nak press keluar, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Jom kita tengok macam mana dia orang pasang. Ha, yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Dia ada 2 biji skru kat bawah ni, kiri dan kanan dia ada skru dia. Okay, ada skru. Oh, memang pantas lah kat sini buat kerja. Budak kerja dia pun ramai. Oh, dah naik sekejap je dah pasang buih SL. Tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share kat member. Yang pakai MyV nak tukar buih SL belakang, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sini macam-macam kereta ada dalam ni. Okay. Ingat nak pasang brake drum ya. Okay, separuh dah pasang. Spring pun dah pasang. Skru dah pasang, dia ada 2 biji skru. Yang tengah menonton, kalau ada kereta maybe rosak bus, tak kira lah kereta apa pun, kalau rosak bus boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Lihat ni MyB ni, dia tukar boost XL. Persona ni pula, dia tukar boost rally arm. Sekarang kita tengah check balik. Check ikat kuat-kuat yang bahagian ni yang buka tadi. Oh, memang kerja dia memang terbaik lah. Kita check semua barang-barang. Sekarang kita nak pasang balik brake drum dia. Jangan lupa yang tengah menonton, minta tolong tekan button subscribe dan share. Nak siap dah. MyB tukar boost XL belakang. Selalu banyak kita tengok MyB tukar lower arm and sobering. Hari ni dekat LAN Automotive Engineering, kita boleh tengok MyB tukar boost. MyB ni kita dah siap pasang XL boost dia. Kita nak bleeding dulu. Dah siap, kita kena bleeding angin untuk angin dia keluar. Faham. Okay, bagi angin keluar supaya brake lagi mampat lah. Okay. Okay, MyB ni dah siap tukar boost XL. Yang biasa ikat torque line dulu. Dah siap. Tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Kalau ada boost pecah, jangan lupa LAN Automotive Engineering Work. Dia boleh buat balik boost pecah.